السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب مكان كتاب 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 الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدنا علما ورزقنا فهما وبعد نصر الدين وما وبلا سيد الجدر وسيرة وسيرة مسلمين مسلمان يا ربي رحمة الله سبحانه الحمد لله شكر من الله سبحانه وتعالى على دين المزيد من نعمة الله على sama-sama kita menyambung najian kita pada malam ini dalam kitab Ad-Dursani pada menyatakan permata yang indah i'tiqad segala orang yang beriman. Kita nak baca perkara yang berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat, muka surat 207. Sebelum ni kita telah baca berkenaan dengan dosa-dosa besar dan juga kita dah bincang juga sedikit berkenaan dengan perkara-perkara yang wajib dipelihara dalam agama. Ada 6 perkara. Jadi kita baca pada malam ni muka surat 207, yakni berkaitan dengan i'tiqad sam'iyyah, yakni tanda-tanda hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Bawah sekali. Dan demikian lagi, wajib kita i'tiqadkan setengah daripada sam'iyyah, dahulu daripada mati dan kemudian daripada mati. Perbincangan kita pada malam ini berkenaan dengan akidah. Ngarang sebut kepada kita di dalam perkara yang berkaitan dengan akidah ini ialah wajib kita beriktikad dengan perkara sam'iyyah. Apa dia perkara sam'iyyah? Umumnya dalam agama, perbahasan akidah dibahagikan kepada 3 bahagian atau 4 bahagian. Sama saja bahagian. Setengah kitab dibahagi 3 bahagian. Setengah kitab dibahagikan kepada 4 bahagian. Bahagian yang pertama, apa yang dipanggil sebagai ilahiyat, yakni perbahasan akidah yang berkaitan dengan ketuhanan, hak-hak ketuhanan, sifat-sifat Allah, af'alullah, perbuatan Allah, asma'ullah, nama-nama Allah, perkara yang wajib bagi Allah, perkara yang mustahil bagi Allah, dan perkara yang harus bagi Allah. Itu perbahasan yang pertama dalam akidah. Yang kedua, apa yang dipanggil sebagai an-nubuwwah, yakni perbahasan yang berkaitan dengan kenabian, yakni berkenaan dengan sifat-sifat Nabi yang harus, yang wajib dan yang mustahil, nama-nama Nabi, mukjizat para Nabi, dan juga sejarah atau perjalanan hidup secara ringkas para Nabi, termasuk dalam perbahasan akidah. Yang ketiga, setengah ulama membahagikan dia kepada apa yang dipanggil sebagai ar-ruhaniyah, perkara-perkara yang berkaitan dengan rohani, roh, seperti perbahasan berkenaan dengan roh, perbahasan berkenaan dengan hakikat jin dan malaikat itu sendiri. Ini ruhaniyah. Dan yang terakhir, yang tidak kurang pentingnya dalam akidah, ialah apa yang dipanggil sebagai sam'iyyah, atau kadang-kadang di dalam setengah kitab dipanggil sebagai al-ghaibiyyah, yakni perkara-perkara yang ghaib yang wajib kita imani. Kadang-kadang dipanggil dengan istilah sam'iyyah. Sam'iyyah ini asal daripada perkataan sam', makna dengar. Sebab apa perkara ghaib dikatakan dengan perkara yang kita dengar? Kerana satu-satunya sumber bagi perkara yang ghaib, seperti syurga, neraka, barzah, hisab, mizan dan seumpamanya,
Satu-satu sumber kita ialah sumber dengan mendengar daripada dalil-dalil Quran dan dalil-dalil daripada sunnah. Jadi sumber berkenaan dengan ghaibiyat ni dia tidak dengan jalan eksperimen. Contoh, kita nak menguji, ada tak alam barzakh tu, kita buat eksperimen, masuk dalam kubur, buat kajian, dia tak jadi. Sebab itu dia dipanggil ghaibiyat atau sam'iyat. Ini perbahasan yang keempat kita masuk pada hari ini. Maka pengarang sebut kepada kita, bila sebut ghaibiyat atau sam'iyat, yang ini bersumber semata-mata kita mendengar fakta itu atau keterangan itu daripada Al-Quran atau dari hadis, maka pengarang bahagikan kita kepada dua orang. Sam'iyat ini dua bahagian. Yang pertama, sam'iyat yang dikatakan dahulu daripada mati, benda yang berlaku sebelum kita mati, yakni sebelum kebinasaan alam ini atau hari kiamat. Dan yang kedua, kata pengarang, kemudian daripada mati, yakni peristiwa-peristiwa selepas kematian di alam barzakh atau alam akhirat. Jadi pengarang dah bagikan kepada kita, sam'iyat ini umumnya dibahagikan di sini kepada dua bahagian, perkara yang sebelum mati dan perkara yang selepas daripada mati. Maka yang dahulu daripada mati itu, lepas itu kita kata dah, perjalanan kehidupan kita dia punya destinasi kita yang semua kita nak pergi, selepas ni apa dia? Alam kematian. Sama ada kita beli tiket ke, tak beli tiket ke, tak pergi ke, tak nak pergi, kena pergi juga. Dan itulah perjalanan yang telah dilalui oleh kekasih-kekasih Allah, para Nabi, anak-beranak kita, bapa kita, datuk kita, moyang kita, semua kembali ke negeri itu, yang ini negeri kematian. Dan sebab itu kata pengarang dalam perbahasan ini, perbahasan kematian termasuk dalam perkara sam'iyat. Maka yang didahulu daripada mati itu ialah tanda kiamat, tanda hari kiamat. Maka setengah daripada tanda hampir akan kiamat itu ada tiga hal. Jadi perkara sam'iyat yang nak kita bincangkan yang pertama sekali ialah tanda-tanda hari kiamat. Dengan lain perkataan, iaitu perkara sam'iyat berhubung dengan peristiwa-peristiwa sebelum berlakunya hari kiamat. Kalau kita kata kiamat, ya, setiap daripada kita ni sama ada bertemu dengan hari kiamat yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ataupun kita bertemu dengan kiamat diri kita sendiri. Ya, mana kita ni nak datang kiamat, kalau tanya bila kiamat, kelamak lagi, Imam Mahdi tak keluar lagi apa benda, mungkin ada lagi 200 tahun kot, mungkin ada kata gitu. Ya, kiamat ni esok boleh berlaku. Sebab dan ulama membahagikan kiamat yang sebenar, kemusnahan alam, dan juga ulama membahagikan dengan apa yang dipanggil dengan kiamat, yakni kebinasaan diri seseorang atau kematian. Mati kiamat lah. Nah, sebab itu kata Imam Ibn Al-Qayyim Al-Juziyah, wa man mata faqad waqa'at qiyamatuhu. Mana-mana orang yang telah mati, maka berlakulah kiamat terhadap diri dia. Mungkin malam ni kita, mana tahu, mati kita, maknanya kita bukan lagi berada di alam dunia, tetapi berada di alam barzakh, yang mana barzakh ini merupakan satu perjalanan daripada perjalanan akhirat yang panjang. Tak lagi bukan dunia dah. Nah, sebab itu yang kita kata kiamat, lama lagi kiamat, 200 tahun lagi, nak tunggu Imam Mahdi lagi, nak tunggu Nabi Isa, bila lagi? Betul, nampak. Tapi kiamat diri, bila-bila boleh berlaku. Kerana bila berlaku kematian itu, maknanya apa dia? Makna kita sudah melangkah ke perjalanan hari akhirat. Dan sebab itu, perbahasan berkenaan dengan kematian adalah satu daripada perbahasan sam'iyat atau perbahasan hari kiamat. Maka pengarang menyebut kepada kita, kiamat ini ada tanda. Kiamat ini ada tanda. Yang mana kita tahu kiamat ini adalah merupakan satu daripada rahsia Allah. Dalam banyak-banyak perkara Allah merahsiakan sebahagian daripada perkara-perkara itu dengan tujuan untuk menguji manusia. Kiamat itu rahsia Allah. Macam Allah merahsiakan berkenaan dengan ibadat, ibadat pun banyak rahsia.
Lailatul Qadar dengan tujuan supaya kita orang yang beriman bersungguh-sungguh beribadat pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Allah merahsiakan waktu yang paling mustajab doa pada hari Jumaat. Nabi kata pada hari Jumaat sa'atun, terdapat satu ketika yang mana kalau seorang hamba meminta daripada Allah pada hari itu pasti diperkenankan Allah. Kenapa Nabi tak beritahu? Ada hikmah. Maksudnya setengah ulama kata ketika mana imam naik nak ke apa di atas mimbar nak baca khutbah. Setengah ulama kata ketika mana imam duduk di antara dua khutbah, dan setengah lagi memberi pendapat yang pelbagai. Akhir kita nak buat macam mana? Maksudnya kerana banyaknya pandangan itu, kerana ianya menjadi rahsia Allah, kita dituntut untuk memperbanyakkan doa dalam setiap ketika di waktu hari Jumaat. Jadi kalau kita imam naik atas mimbar, kita doa. Imam duduk antara dua khutbah, kita doa juga. Pasti dalam waktu-waktu itu kita bertemu dengan waktu yang dirahsiakan Allah berkenaan dengan mustajab. Sama juga dengan kematian, Allah merahsiakannya. Yang mana apabila Allah merahsiakan kematian dalam diri seseorang itu, maka sebagai seorang manusia kita sentiasa beringat mati tak ada kena-mengena dengan tua. Kerana orang muda pun mati. Mati tak ada kena-mengena dengan kekayaan atau kemiskinan. Kerana orang miskin mati, kaya pun mati. Mati tak ada kena-mengena dengan takwa dan amal saleh seseorang. Orang jahat mati, orang saleh pun mati. Makna apa dia? Makna sebagai orang yang beriman, kita kena sentiasa istiqdar, bersiap untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Kerana kematian itu boleh datang menjemput kita walaupun tanpa sebab. Tak tunggu kita sakit, tak tunggu kita tua, kerana boleh terjadi ini. Sebab itu dalam masa yang sama, Allah merahsiakan bilakah berlaku di kiamat. Jadi kiamat ini rahsia Allah. Sebab apa rahsia? Dah berlaku dalam hadis Nabi juga, orang bertanya kepada Rasulullah, yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, bilakah berlakunya kiamat? Katakanlah sesungguhnya detik berlakunya kiamat, tarikh bila berlakunya kiamat adalah di sisi Allah. Makna sedangkan Nabi Muhammad pun Allah tak beritahu. Malaikat yang terhampir dengan Allah seperti Jibril alaihi salam, ketua segala malaikat pun tak tahu. Berdasarkan hadis yang Nabi bertanya kepada Jibril, maka Jibril pun tidak tahu. Maka apatah lagi kita. Maksudnya ia tetap menjadi rahsia Allah. Lepas tu kalau kita baca mana-mana dalam buku kita, orang bagi ramalan pasal kiamat, ada kata 2012, ada kata 2019, berlaku komet nak langgar bumi. Ada kata apabila cukupnya tahun hijrah, 1500 hijrah. Sekarang kita 1437. Jadi nak cukup 1537 tolak 50, lebih kurang berapa tahun? 13 tahun. Ha, jadi lebih kurang 13 tahun. Kalau sekarang 15, lebih kurang 20-28. Nah, dia bagilah teori-teori 1500 tahun. Baik, mungkin tidak salah kalau kita nak bagi tempoh masa. Tetapi pas yakinlah bahawa tiada yang mengetahui kecuali Allah Ta'ala. Sedangkan Rasulullah pun tak tahu, para kekasih Allah Jibril pun tak tahu. Maka kalau ada orang yang boleh ramal dengan pasti, maka sahlah orang itu pembohong besar. Itu je jawapannya. Pembohong besar, tak kira lah dia tuan guru, alim ulama, lagi. Dah, Nabi pun tak tahu, Jibril pun tak tahu. Cuma dalam agama kita tidak dituntut tahu bilakah tarikh kiamat. Cuma syarak mengajar kepada kita supaya mengetahui tanda-tanda hari kiamat. Lepas tu dalam agama dia tak bagi tahu kita tarikh, dia bagi tahu kita tanda alamat kiamat. Maka mudah-mudahan dengan alamat itu orang yang beriman akan mengambil pelajaran. Ya, orang yang beriman akan mengambil pelajaran dan buat persiapan. Ya, kalau tahu pun,
saya rasa tak jadi apa juga itu. Hak baik atau tak baik itu. Katalah contoh takdir dah. Allah mewahyukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kiamat berlaku pada tahun 1555. Katalah contoh, ada hadis dah diriwayatkan sekian-sekian, Nabi beritahu 1555. Manusia dah tahu dah tarikh itu. Mana tak jadi apa juga manusia. Hak jahat tak jahat. Dia kata enjoy lah kita. Ya, 1555, 1500 lebih. Lama lagi kiamat, 150 tahun lagi kiamat. Nak gaduh apa dia kata? Tak jadi apa juga manusia. Nah, kalau dalam masa yang sama, orang yang soleh 1555, dia tahu dah. Tak, kita pun tak ada umur pada masa itu. Jadi makna faham pada kita hikmah yang sangat besar. Kenapa ianya menjadi rahsia Allah, sebagaimana Allah merahsiakan banyak perkara dalam kehidupan kita. Nah, kita sendiri, amal kita yang paling dikasihi dan diterima oleh Allah jadi rahsia, kita tak tahu. Kita tak tahu dengan sebab apa kita masuk syurga. Kita tak tahu. Adakah dengan sebab semayang kita? Lepas itu kita baca dalam hadis, macam-macam jenis, macam-macam kes orang masuk syurga buat baik. Ada orang masuk syurga dengan sebab bagi minum anjing, Allah ampun dosa dia. Ada, walaupun dia seorang pelacur. Ada orang, seorang lelaki disebut dalam hadis riwayat Abu Dawud, dia masuk syurga sebab apa? Dalam banyak-banyak amal yang dia buat, dia potong satu dahan kayu, kemudian dengan dahan kayu yang dia potong itu yang mengganggu orang di jalan, Allah beri keampunan dan darjat besar, akhir masuk syurga. Makna banyak amalan-amalan kita ni kita tak tahu yang memungkinkan kita masuk syurga. Bilal Ibn Rabah sebut dalam hadis yang sahih, bila Nabi tanya, Nabi dengar tapak kaki Bilal dalam syurga. Bilal kata amalan yang dia buat apa dia? Mengambil wuduk dan menunaikan solat sunat wuduk setiap kali berwuduk. Apa? Maksudnya setiap daripada sebab itu kata para ulama-ulama mengajar kita. Kita sedang jemaah sekalian, jangan perlekeh apa-apa amal baik yang kita buat atau orang lain. Kerana kita tidak tahu. Mungkin Allah Ta'ala takdirkan kita ni, semahyang kita tu ada kekurangan. Tak? Yang menyebabkan dengan modal semahyang kita tidak layak masuk syurga. Mungkin dengan sebab sadaqah kita, mungkin dengan sebab pertolongan terhadap orang lain, maka ianya menjadi rahsia Allah. Maka sebagai orang yang beriman, kita berlumba-lumba melakukan amal kebaikan. Maka pengarang sebut kepada kita, tanda hari kiamat itu ada tiga bahagian. Ini pembahagian pengarang. Dia kata ada tiga bahagian. Pada umumnya kalau kita membaca dalam mana-mana kitab, dibahagikan tanda-tanda kiamat ini pada dua bahagian. Yang pertama apa yang dipanggil sebagai al-alamatus sughra, dan yang kedua apa yang dipanggil sebagai alamatul kubra. Yakni yang pertama tanda-tanda kecil, dan yang kedua tanda-tanda besar. Jadi bila tanda-tanda kecil makna lama lagi. Manakala tanda-tanda besar ialah saat yang sangat dekat berlakunya kiamat. Tetapi dalam kitab kita ini pengarang membahagikan kepada tiga bahagian. Bahagian yang pertama sudah lalu, perkara yang sudah lalu. Yakni ketika mana pengarang menulis kitab ini, benda itu sudah berlaku, benda past tense berlaku dah. Dan perkara yang kedua, barang yang berkekalan hingga sekarang. Yakni perkara itu dah sudah berlaku dan akan terus berlaku sampai ke hari ini. Yang mana perkara itu belum berlaku di zaman Nabi. Ini bahagian yang kedua. Ini benda yang sedang. Yang pertama tadi benda yang dah. Masa pengarang menulis kitab kita ini, benda itu sudah disaksikan. Yang kedua, perkara yang sedang berlaku dan akan terus berlaku. Dan yang ketiga, kata pengarang, perkara yang akan datang. Maksudnya yang belum berlaku, khususnya merujuk kepada tanda-tanda yang sangat-sangat dekat menunjukkan berlakunya peristiwa kiamat. Ini tiga pembahagian yang telah disebut oleh pengarang kepada kita. Pertamanya sudah lalu, seperti wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan zahir fitnah dan zalim dan berbunuh-bunuh. Pengarang sebut kepada kita di antara tanda-tanda kiamat ini ialah
Wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wafatnya Nabi adalah tanda kiamat yang telah berlaku. Memanglah. Di mana kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat tak lebih kurang 1430 tahun yang lepas. Nabi telah wafat ibu lebih 1430 tahun yang lepas. Maknanya dah lama dah. Itu tanda yang pertama. Sebab dikatakan begitu kerana berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri menyebut bu'ithu ana was-sa'ah kahataini. Dibangkitkan aku dan hari kiamat seumpama ini. Maka Nabi menunjukkan jari ibu jarinya dan jari telunjuk. Maknanya nak menunjukkan ni next. Aku kiamat. Menunjukkan hampirnya berlaku kiamat dengan kebangkitan Nabi. Mana Nabi dah dibangkitkan 1400 tahun kan? Masa Nabi itu dah dekat dah. Mungkin ada yang kata, ustaz apa pula ustaz? Nah, dekat 1400 tahun, dekat apa? Nah, ini kita kata dekat ini pada sisi Allah Ta'ala. Dekat dia pada Allah Ta'ala. Kita ni, pemikiran kita kadang-kadang kita rasa benda itu jauh. Nah, pada sisi Allah benda dekat dia. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah adalah merupakan 1000 tahun sebagaimana bilangan kamu. Tak, maknanya dekat. Kalau 1400 tahun yang lepas pun sudah dikira dekat, maka apatah lagi pada hari ini. Tak, maknanya sangat-sangat dekat berlaku kiamat dengan tanda yang pertama iaitu yang telah berlaku kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlakunya fitnah. Zahirnya fitnah. Apakah maksud kata pengarang berlakunya fitnah? Baik, kita faham dulu yang pertama maksud fitnah di sini. Maksud fitnah di sini bukan makna fitnah dalam bahasa Melayu. Sebab itu kita nak faham agama kita, dah jangan kita faham agama berdasarkan terjemahan Melayu. Takut jadi sesat, takut jadi menyeleweng. Dah, macam saya baca baru ni ada satu ceramah. Tak tahu dia salah terjemah ke atau salah. Dia kata antara dosa-dosa besar wayaqtulun nafs illa bil haq. Membunuh diri kecuali dengan yang benar. Antara benda dosa besar ni ialah dia kata diterjemah bunuh diri kecuali dengan cara yang benar. Mana pahaman kita? Yaqtulun nafs dia terjemah bunuh diri. Faham pada kita makna bunuh diri itu haram. Tapi kalau kena cara dia, boleh. Betul tak? Bunuh diri itu haram. Semua orang tahu tak boleh dah. Tapi ceramah atau pengarang itu terjemah dalam radio, dia kata bunuh diri kecuali yang benar. Dia kata salah terjemah. Padahal bukan bunuh diri. Yaqtulun nafs makna membunuh nyawa atau bunuh orang. Kecuali yang benar, kecuali yang dibenarkan oleh syarak. Seperti bunuh orang murtad, seperti merejam orang yang berzina, dan seperti membunuh orang yang telah membunuh orang lain. Dia silap tu diterjemah nafs mandiri. Memang ada bunuh diri. Oleh kerana itu bunuh diri bukan semua halal. Ada juga bunuh diri yang halal. Tak? Mana-mana ada bunuh diri yang halal. Semua bunuh diri itu haram. Punca salah terjemah perkataan. Macam ni juga. Antara tanda kiamat, zahirnya fitnah. Fitnah dalam keterangan pengarang ini. Sebab pengarang ini dia buat berdasarkan kitab Al-Arab. Ya, kitab Arab. Fitnah di sini maksud bukan fitnah yang dipahami oleh orang Melayu. Orang Melayu selalu sebut dah, kau jangan buat fitnah. Fitnah lebih dahsyat daripada membunuh. Jangan selalu sebut dah. Fitnah lebih dahsyat daripada membunuh. Kita pun takut buat fitnah. Bukan maknanya kita buat fitnah itu tidak salah. Tapi maksud fitnah, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dalam ayat yang lain, wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh atau berperang. Dalam ayat yang lain, fitnah itu lebih besar dosanya daripada berperang atau membunuh. Maksud fitnah tadi bukan makna fitnah dalam bahasa Melayu. Fitnah itu dengan maksud
kekacauan atau musibah yang berkaitan dengan akidah. Kalau kita tengok dalam konteks ayat itu, merujuk kepada dosa-dosa yang dilakukan oleh orang kafir, khususnya perbuatan syirik dan menyembah berhala. Makna fitnah itu makna perbuatan i'tikad. Syirik, menyembah berhala lebih teruk daripada membunuh. Itu maksudnya. Bukan fitnah dalam bahasa Melayu. Maksudnya kita kena hati-hati kadang-kadang nak kod ayat Quran tak dengan terjemahan Melayu. Sama dengan maksud fitnah ini, kerana dalam Al-Quran yang kari perkataan fitnah ini banyak mana. Dalam Quran banyak mana. Sampai kalau kita lihat ada ulama dia pernah buat ketik-ketiki. Kita fitnah tak suka. Ada. Tapi pernah apabila seorang salafus salih dia buat ketik-ketiki. Dia kata ada seorang lelaki dia suka makan-makan. Dan dia suka pada fitnah. Dan dia ni lari dari rahmat Allah. Kita dengar, makan-makan, suka fitnah, lari rahmat Allah. Kita kata ni kafir, ni Allah tak guna. Ada. Bila ditanya kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Ali kata, bal huwa mu'min. Ni orang mu'min, tak ada kena-kena. Ni orang mu'min. Orang terkejut, macam mana pula? Seorang mukmin yang bertakwa suka fitnah. Seorang mukmin yang bertakwa suka makan-makan. Seorang mukmin yang bertakwa lari dari rahmat Allah. Tapi Sayyidina Ali ni orang cerdik. Dia memahami istilah tadi bukan dengan istilah yang difahami oleh orang, tapi dengan apa yang difahami daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia kata memanglah mukmin. Orang itu suka makan bangkai atau maitah dalam bahasa Arab. Dia ini suka makan ikan. Bukankah dalam hadis Nabi kata, "Uhillat lana maitatan wa daman." Dihalalkan kepada kami dua jenis bangkai. Maksud bangkai ini binatang yang mati tanpa disembelih. Apa dia? Ikan dan belalang. Kata imam, kata Sayyidina Ali, orang itu suka makan ikan. Apa masalahnya? Mukminlah. Kemudian orang itu lari dari rahmat Allah. Apa masalahnya? Bukankah dalam Al-Quranil Karim Allah Ta'ala sebut, wa huwallazi yursilu riyaha bushran baina yaday rahmati. Dan dialah Allah yang telah mengutuskan khabar gembira, yakni hujan, di antara rahmat-rahmatnya. Jadi orang itu dia lari daripada hujan, tak suka basah. Kafir ke dia? Mu'minlah. Lari dari hujan. Oh, dia pun faham. Makna lari dari rahmat Allah, lari dari hujan. Salah ke lari dari hujan? Tak salah. Habis dia kata, itu orang mu'min suka fitnah, apa masalah? Kata Sayyidina Ali, memang orang mu'min yang bertakwa suka pada fitnah. Apa maksud fitnah? Bukankah Allah sebut dalam Al-Quran Al-Karim, wa'lamu annama amwalukum wa awladukum fitnah. Ketahuilah sesungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu itu adalah fitnah, yakni ujian daripada Allah. Salahkah mukmin suka harta? Salahkah mukmin suka pada anak-anak? Maka terkeduran. Nampak? Tiba ketiga kata, nak faham agama kena tengok dalam istilah besar. Fitnah ni ada membawa maksud ujian. Fitnah ni ada membawa maksud kecelaruan. Fitnah ini membawa maksud kekacauan atau keadaan huru-hara dan tidak tentu. Maknanya maksud fitnah ini, maksud daripada hadis ini ialah merujuk kepada keadaan huru-hara, kekacauan. Macam dalam hadis Nabi, maksud fitnah. Makna fitnah nak menunjukkan kepada kita, fitnah ini maksud dalam bahasa Arab membawa maksud kekacauan antara makna. Kadang-kadang fitnah juga membawa maksud siksaan. Tak? Siksa. Lepas tu dalam Quran, Allah mencela. Ashabul Ukhdud, seorang raja yang zalim, yang membakar orang mukmin. Dicampak orang mukmin bakar dalam. Allah sebut dalam Quran, innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya mereka yang menguji orang yang beriman dan menyeksa mereka
orang yang beriman, menimpakan fitnah ujian pada orang yang beriman dengan membakar dalam api. Ini zaman, kisah zaman dulu. Mereka inilah mat kata Allah, azab yang pedih di sisi Allah dan azab yang membakar di hari akhir. Itu perkataan. Kadang-kadang fitnah ini merujuk kepada kecelaruan di sudut akidah. Macam ada hadis Nabi, Nabi sebut, badiru bil a'mali salihati fasatakun fitanun kakita'an laylil muslim yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'udinamu bi'aradim minat dunya qalil. Sabda Nabi SAW, bersegeralah kamu melakukan amalan-amalan yang saleh sebelum berlakunya fitnah. Nah, Nabi kata sebelum berlakunya fitnah, yakni ujian dalam agama. Yang mana ujian dalam agama ini seumpama malam gelap yang melitupi seluruh dunia. Yang mana ujian ini apa dia? Seorang lelaki yang di waktu paginya beriman, di waktu petangnya menjadi kafir. Seorang lelaki yang di waktu petangnya kafir, esok pagi jadi beriman. Manusia pada hari itu, kata Rasulullah, menjual agama mereka semata-mata mengharapkan habuan keduniaan yang sangat kecil. Makna orang menggadaikan agama juga dipanggil fitnah. Baik. Sekarang ini kita nak faham apa maksud pengarang fitnah di sini. Kalau kita merujuk kepada kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama berkenaan dengan salah satu daripada tanda kiamat ialah berlakunya fitnah. Maksud fitnah, kata para ulama, ialah kekacauan atau keadaan huru-hara yang merujuk kepada keadaan yang berlaku di zaman Khulafaur Rashidin, bermula di zaman Sayyidina Uthman Al-Affan hinggalah zaman Sayyidina Ali dan seterusnya. Zaman ini dipanggil dalam kitab sejarah sebagai Asrul Fitan, tempoh masa huru-hara atau ujian. Kerana di zaman inilah berlaku peristiwa-peristiwa yang kita anggap sebagai sejarah hitam dalam sejarah umat Islam. Benda yang menyedihkan, berlakunya perang saudara, iaitu perang Jamal di antara Sayyidina Ali bin Abi Talib dengan yang menjadi khalifah pada masa itu, dengan kumpulan yang di dalamnya Talhah bin Ubaidillah dan Aisyah radhiyallahu anha. Berlakunya peperangan Siffin. Dan yang ini berlakunya perang antara Sayyidina Ali sebagai kerajaan dan kumpulan yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Mana zaman itu zaman keliru. Mana kalau kita berada, aku nak sokong siapa ni? Ini Khalifah Sayyidina Ali. Ini kumpulan ni ada pula Aisyah. Kumpulan ni Muawiyah. Mana berlaku huru-hara dan kekacauan. Walaupun kita tidak berhajat nak mengulas peristiwa itu, kerana para ulama khususnya di kalangan ahli sunnah, dia menegah kita menganalisa perkara ini dengan mendalam. Kerana dibimbangi nanti akhir sekali kita kritik sahabat. Tak, kritik sahabat, cela sahabat. Walhal para ulama ahli sunnah menyatakan biarpun berlaku peristiwa hitam di zaman sahabat, tetapi tidak sedikit pun mencacatkan kedudukan dan martabat mereka sebagai generasi yang ulung dalam Islam. Cuma mereka tetap manusia, boleh jadi tersilap dalam melakukan ijtihad dan tindakan. Begitu juga dipanggil zaman fitnah itu ialah apabila kita lihat berlakunya pembunuhan. Khususnya yang dibunuh ini bukan ala-ala orang. Sayyidina Uthman, Abu Bakar Umar Al-Khattab sendiri dibunuh. Uthman bin Affan sendiri dibunuh. Ali bin Abi Talib sendiri dibunuh. Yang bunuh itu siapa? Yahudi kah? Israel kah? Yang membunuh itu orang yang zahirnya orang Islam. Zahirnya orang Islam. Walaupun mereka dikatakan kumpulan Syiah, dikatakan kumpulan Khawarij dan seumpamanya, tetapi mereka itu zahirnya mereka itu orang Islam. Mana orang Islam bunuh orang Islam. Orang Islam itu bukan sebarang orang, khalifah.
Sahabat Rasulullah yang utama dibunuh. Maka inilah dikatakan sebagai zaman fitnah, zaman ujian. Untuk memahami perkara ini dengan lebih jelas, saya nak memetik satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bazzar. Hadis ini mungkin di sudut martabatnya tidaklah begitu kuat, tetapi kita dalam membahaskan perbahasan-perbahasan cabang akidah, bukan pokok akidah, maka kita boleh mengambil daripada hadis-hadis yang biarpun hadis itu tidaklah sampai darjat martabat sahih, ya, selagi mana kita bercakap dalam konteks cabang akidah. Dia ada pokok akidah, ada cabang akidah. Baik. Misalnya Nabi SAW dalam satu riwayat daripada Bazzar pernah menyatakan, menyifatkan Sayyidina Umar Al-Khattab. Nabi menunjuk kepada Sayyidina Umar, "Haza ghalaqul fitnah. La yazalu bainakum wa bainal fitnah bi anna shadidul ghalaq ma aasha haza." Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda menunjuk kepada Sayyidina Umar. Nabi kata, "Ni lelaki ini, yakni Umar Al-Khattab, adalah kunci kepada fitnah. Selagi mana ada lelaki ini, yakni Umar, maka fitnah akan tertutup, dan apabila dia telah mati, maka fitnah akan terbuka." Hadis diriwayatkan oleh Basar. Maka memang ahli sejarah sendiri menyatakan bahawa bermulanya saat fitnah, saat huru-hara di kalangan umat Islam, ialah bermula dengan pembunuhan Umar Al-Khattab. Dan kalau kita lihat zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada perang Islam sama Islam, tak ada berlaku lagi. Zaman Abu Bakar Siddiq umumnya aman juga, cuma adalah kumpulan orang yang tak nak bayar zakat. Jadi orang yang tak nak bayar zakat ini Islam ke dia? Tak. Kerana mereka ini dianggap muntad, tak nak bayar zakat. Jadi engkar kewajipan syarak, mereka memerangi orang murtad. Itu perkara yang boleh dianggap sebagai insiden yang berlaku di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Yang lain umumnya aman. Demikian juga di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, umumnya berlaku keadaan yang aman di kalangan umat Islam, sampai mereka boleh membuka banyak kawasan-kawasan dan berkembang Islam di luar daripada semenanjung tanah. Tetapi di penghujung pemerintahan Sayyidina Umar, sampai Sayyidina Umar Al-Khattab dibunuh. Dan dibunuh, maka selepas daripada peristiwa itu, maka apabila Sayyidina Uthman memerintah, maka keadaan huru-hara dan kekacauan itu terus berlaku. Sebab itu ahli-ahli sejarah, para ulama menguraikan, yang dimaksudkan zahirnya fitnah ialah huru-hara yang berlaku di zaman Sayyidina Uthman selepas kewafatan Umar Al-Khattab, dan ialah pada zaman-zaman seterusnya. Maknanya perkara itu sudah berlaku. Lepas itu Nabi SAW sebut dalam hadis mengisyaratkan akan berlakunya fitnah yang hebat, khususnya di zaman Sayyidina Uthman. Nabi dah cerita. Lepas itu sedang jemaah sekalian, kita ni sebenarnya setiap detik perjalanan umat Islam ni Nabi dah cerita satu persatu. Misalnya Nabi mengisyaratkan fitnah akan berlaku di zaman Sayyidina Uthman dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Baihaqi dan juga Al-Hakim. Nabi SAW bersabda, "Innaha satakunu fitnah wa ikhtilaf." Sesungguhnya selepas daripada kematian aku nanti akan berlaku fitnah dan perselisihan di kalangan umat Islam. Nabi kata lepas aku mati nanti akan berlaku perselisihan sesama umat Islam. Faqalu, maka mereka bertanya, "Ya Rasulullah, fama ta'muruna?" Maka seorang lelaki bila dengar Nabi kata lepasnya akan berlaku huru-hara selepas kewafatan dia, maka seorang lelaki bertanya, "Nabi Rasulullah, kalau berlaku fitnah itu, apakah perintah Tuhan kepada kami? Kami nak buat macam mana huru-hara itu?" Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bil amir wa ashabihi wa ashara ila Utsman."
Maka kata Rasulullah, hendaklah kamu sentiasa setia bersama dengan pemimpin kamu dan sahabat-sahabatnya. Dan Nabi mengisyaratkan tangannya kepada Sayyidina Utsman. Nabi kata akan berlaku fitnah. Maka sahabat kata, macam mana nak buat? Kata Rasulullah, setialah kamu dengan pemimpin ini dan sahabat-sahabatnya. Dan Nabi menunjukkan tangannya kepada Sayyidina Utsman. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Baihaqi dan digolongkan sebagai hadis yang sahih oleh Imam Baihaqi. Baik. Maknanya dalam hadis ini menunjukkan kepada kita Nabi dah isyarat keadaan fitnah itu akan berlaku di zaman Sayyidina Utsman. Buhari tadi. Dah berlaku. Walaupun mungkin ada yang tanya, macam mana pula berlaku huru-hara ni? Kenapa huru-hara itu tidak berlaku di zaman Abu Bakar, Umar? Kenapa selepas itu Osman, Ali, Ibn Abi Talib, Ridwanullahu alaihi, sampailah khilafah Muawiyah, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah berlaku juga. Ya, itu kata kekacauan, peperangan, perang saudara, rampasan kuasa. Kenapa perkara ini berlaku? Inilah kita kata ini satu daripada ujian-ujian Allah Ta'ala kepada umat Islam. Dan satu ujian Allah Ta'ala kepada umat Islam. Ada perkara ini berlaku. Jadi maknanya, berdasarkan faham pada kita, tanda kiamat yang kedua sudah berlaku apa dia? Kekacauan yang berlaku di zaman Sayyidina Utsman. Mana dah berlaku, dah jadi sejarah sekarang. Seorang sahabat Nabi SAW nama dia Huzaifah. Ini kata-kata Huzaifah ibn Yaman. Huzaifah ini dia terkenal sebagai seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis berkenaan dengan akhir zaman. Jadi kalau kita buka hadis akhir zaman, banyak diceritakan oleh seorang sahabat, riwayatnya, rawi dia nama Huzaifah ibn Yaman. Itu Huzaifah ini juga dia antara pemegang amanah Nabi. Nabi telah memberitahu kepada dia senarai orang-orang yang munafik. Jadi dalam hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Huzaifah menceritakan kepada kita berkenaan dengan peristiwa akhir zaman akan adanya orang yang mengajak masuk neraka. Dalam hadis itu riwayat Muslim, wa'atun ala abwabi jahannam, akan ada pendakwah-pendakwah yang mengajak orang masuk neraka jahannam. Siapa yang menyahut seruan mereka akan masuk neraka jahannam. Ini hadis berkenaan dengan fitnah izah. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, yang Huzaifah meriwayatkan hadis ini, sifatlah ya Rasulullah, tolong sifatkan kami bagaimana rupa bentuk perangai orang yang nak ajak orang masuk neraka, macam mana jenis dia? Maka kata Rasulullah, qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinati, kaum yang warna kulit dia macam kita, bahasa dia bahasa kita. Mana bukan orang lain, anak-anak kita juga, adik-beradik kita juga. Maknanya kalau Nabi merujuk tadi, orang Arab juga yang nak ajak masuk neraka itu. Tak, kalau kita dalam konteks orang Melayu, warna kulit macam kita, bahasa macam bahasa kita, bukan orang lain. Kemudian hadis ini yang panjang, agak panjang. Dan Nabi Huzaifah bertanya, bagaimana kami nak buat ya Rasulullah apabila kita berada dalam keadaan macam itu? Maka kata Rasulullah, tarzana jama'atul muslimin wa imamah. Tidaklah kamu bersama-sama dengan kumpulan orang Islam dan pemimpin mereka. Kesahabat bertanya lagi, illam takun jama'ah wala imam, bagaimana keadaannya jika sekiranya pimpinan Islam dan kumpulan orang Islam tidak wujud pada hari itu? Maka jawab Rasulullah, i'tazil, bersendirilah kamu, sehinggalah kalau kamu ditakdirkan bersendiri di atas puncak gunung dan kamu terpaksa memakan akar-akar kayu, maka lakukanlah ya, perkara itu. Dan hadis ini menyebut kepada kita bagaimana dahsyatnya keadaan di akhir zaman. Huzaifah dia mengulas hadis berkenaan dengan fitnah ini. Ini bukan hadis, tapi kata-kata Huzaifah. Ada tafsiran sahabat Nabi Huzaifah berkenaan dengan fitnah. Kata Huzaifah, awalul fitan qatl Utsman wa akhiruha khuruju
Dajjal. Kata Utsman bin, kata Huzaifah bin Yaman, sahabat Rasulullah, fitnah yang mula-mula sekarang berlaku yang menjadi tanda kiamat. Mana bukan mana sebelum tu tak ada kiamat, tak ada fitnah. Dah ada dah. Tapi maksud di sini fitnah yang menjadi tanda kiamat. Fitnah yang mula-mula berlaku menjadi tanda kiamat ialah pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan. Itu saat fitnah yang pertama. Dan akhir sekali fitnah yang paling besar ialah keluarnya Dajjal. Baik, kita nak mengulas fitnah ni, maknanya berlakunya keadaan buruh hari. Walaupun buruh hari ini bukan semestinya merujuk kepada pembunuhan Sayyidina Uthman, tapi juga peristiwa-peristiwa yang berlaku selepas itu, termasuklah perang saudara yang berlaku di zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan juga pembunuhan-pembunuhan selepas itu. Maknanya tanda kiamat yang kedua ialah berlaku, sudah berlaku, dan zalim dan berbunuh-bunuh. Maksud berbunuh-bunuh di sini ialah berlakunya peristiwa bunuh-membunuh sesama Islam juga sudah berlaku, yakni khususnya peperangan Jamal dan peperangan Siffin, di antara bulan yang telah saya nyatakan tadi. Dan zahir dan jarun al-kazzabun, yakni orang yang dusta yang mendakwa mereka itu akan nabi. Tadi kiamat yang telah berlaku ialah bangkitnya Dajjal. Maksud Dajjal ini maknanya ialah orang yang mengaku menjadi nabi. Dalam satu hadisnya yang sahih Nabi sebut, la taqumu sa'ah hatta yub'athu salatun ad-dajjalun kadzabun kulluhum yad'una bidurbah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berlaku kiamat sehinggalah muncul 30 orang dajjal yang pembohong, yang mana kesemuanya mendakwa menjadi nabi. Ini orang ni maksud dajjal ni makna penipu. Mana orang yang mendakwa menjadi nabi, maka orang tu dajjal, orang yang menipu. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, dan tanda kiamat akan adanya orang yang mendakwa menjadi nabi. Jadi kalau kita nak kata orang yang mendakwa jadi nabi ni, tak bukan sekarang, sejak zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sudah ada. Zaman Abu Bakar As-Siddiq ada dia dajjal, dajjal nombor satu. Ada dia. Dah. Termasuk antaranya ialah Musailamah Al-Kazzab. Musailamah, nama Musailamah ni asal orang Islam, akhir mendakwa jadi nabi. Dah, nama pun Musailamah Al-Kazzab. Yang mana Nabi kata dajjal ini yang mendakwa jadi nabi jumlahnya 30 orang. Rasanya sekarang bukan 30 orang, 3,000 macam Malaysia pun ada berapa ratus dah. Dah. Nabi Kahal tu tak tahu nabi yang keberapa dalam Indonesia. Asal saya ingat saya di Malaysia ni setakat 15 orang boleh jadi lah. Sekarang sejarah kita, dalam sejarah moden lah, yang mendakwa jadi nabi. Nah, maksudnya tanda yang menyatakan bahawa akan kiamat akan ada dengan munculnya Dajjal, Nabi kata setakat 30. Sekarang bukan 30 dah. Yang tak muncul, bapak Dajjal je belum muncul. Nah, bapak Dajjal je belum muncul lagi, ya. Tapi Dajjal ni sudah ada. Dan api yang nyata di Madinah pada tahun 654. Ada juga satu hadis yang menyatakan bahawa akan berlaku kebakaran di Madinah. Yang mana kebakaran di Madinah itu menjadi satu daripada tanda-tanda kiamat. Maka pengarang telah sebut kita di sini, tanda kiamat itu sudah berlaku. Apa dia? Telah berlaku dalam tahun 654 Hijrah, satu kebakaran besar di Madinah. Jadi berdasarkan hadis, itu adalah satu daripada tanda-tanda kiamat yang sudah berlaku. Dan perang Turki. Perang Turki. Waktu kita dah, kalau kita baca kitab, baca gini, tak faham kita. Apa pula tanda kiamat? Perang Turki. Mana satu perang Turki?
Berarti ini merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut satu tabur qistan tiliya wa satu tabur roma fala na'mal amir amiruha fala na'mal jais jaisha. Nabi sebut hadis akan dibuka kota Konstantinopel. Konstantinopel ni Istanbul lah, nama lama bagi Istanbul. Akan dibuka kota Istanbul ataupun Konstantinopel, atau dalam bahasa Arab dipanggil Konstantinia. Dan akan dibuka Rom sekarang ni lah, Rom Itali. Maka pemimpin yang membuka Konstantinopel adalah pemimpin yang paling baik. Dan tentera askar yang turut sama membuka Konstantinopel adalah askar yang paling baik. Di hadis ini juga hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, ada banyak versi lagi hadis. Maknanya antara tanda kiamat ialah kota Konstantinopel akan dibuka. Waktu kita baca dalam sejarah, sejak daripada zaman sahabat lagi, orang Islam khususnya di zaman Bani Umayyah telah cuba membuka kota Konstantinopel. Sebab kota Konstantinopel ni kerajaan yang hebat, kerajaan yang besar. Ada kerajaan yang besar pada masa dahulu. Ini zaman dahulu, kuasa Rom dan Parsi ni dia hebat. Ya. Di kalau di Eropah besarnya antaranya ialah Konstantinopel. Sebab itu sejak zaman Bani Umayyah, orang Islam telah cuba membuka Konstantinopel tapi tidak berjaya. Hatta ada seorang sahabat nama Abu Ayyub Al-Ansari, namanya Abu Ayyub Al-Ansari, sampai sekarang makam dia boleh kita jumpa dekat luar bandar Konstantinopel. Mana Abu Ayyub Al-Ansari cuba sama-sama dengan tentera Bani Umayyah nak buka Konstantinopel tapi tidak berjaya. Nah, kerana mereka beriman dengan hadis. Hinggalah akhirnya orang Islam yang di bawah Muhammad Al-Fatih telah berjaya membuka Konstantinopel. Dan memang terbukti Muhammad Al-Fatih, walaupun dia seorang raja yang muda, dan setengah kisah menyatakan umurnya tidak sampai 20 tahun, dan mereka telah berjaya membuka Konstantinopel. Ratusan tahun selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ianya akan dibuka. Jadi maknanya perang Turki itu merujuk perang yang membuka Konstantinopel, dan perkara itu telah berlaku. Maknanya dah cukup dah syarat nak tanda kiamat akan berlaku. Cuma dalam hadis yang saya katakan tadi ada satu lagi tanda. Nabi kata akan dibuka Konstantinopel dan akan dibuka Rom. Mana kalau kita fikirlah dalam keadaan sekarang, dalam sejarah umat Islam sendiri pun, orang Islam tidak pernah menguasai Itali. Dalam sejarah umat Islam kita baca orang Islam ini pernah menguasai Spanyol dan sebahagian daripada Portugal dan di sempadan Perancis, dan sebahagian kecil daripada pulau-pulau dan kawasan di Itali. Kalau kita baca sejarah Islam, orang Islam pernah mendirikan kerajaan di Palermo, Itali. Pernah menguasai pulau Sisili. Sisili ini Itali juga. Pernah menakluki Sardinia. Sardinia ini Itali juga. Tak. Tetapi dalam sejarah belum pernah orang Islam sampai ke Rom. Maksudnya sejarah Nabi-Nabi kata tanda kiamat nanti Rom akan menjadi bandar Islam. Jadi maknanya sebagai orang yang yakin dan percaya bahawa Nabi SAW tidak bercakap mustahil, melainkan semata-mata wahyu, maka kita yakin perkara ini pasti berlaku sebagai membuktikan kebenaran Rasulullah. Kerana Nabi ini meramalkan ribu kali. Setakat ini yang Nabi cakap tak ada satu pun yang tak jadi. Semua pasti jadi. Cuma masa akan menentukan. Tinggal lagi para ulama dalam mengulas Rom akan dibuka ni, ada beberapa pandangan yang menarik. Antaranya dalam kitab tafsir, antaranya juga pandangan Syekh Dr. Yusuf Qardawi dalam fatwa. Syekh Yusuf Qardawi dalam fatwa dia mengulas satu ayat dalam Al-Quran yang kini. Wa in min ahli alkitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawm alqiyamati yakunu 'alayhim shahida.
Dan tiadalah ahli kitab itu, ahli kitab yang ini merujuk pada Kristian, tiadalah ahli kitab itu kecuali mereka itu akan beriman dengan Nabi Isa alaihissalam sebelum kematian Nabi Isa. Dan adalah Isa alaihissalam akan menjadi saksi kepada keimanan mereka pada hari kiamat. Ayat daripada surat An-Nisa. Ulama tafsir bila menafsirkan ayat ini menyatakan bahawa di akhir zaman nanti golongan Kristian akan beramai-ramai masuk Islam. Kerana kita tahu salah satu dari mereka ke kiamat, dekat kiamat Nabi Isa akan turun ke bumi. Kerana Nabi Isa tidak mati. Ayat itu kata ahlul kitab akan ramai-ramai beriman dengan Nabi Isa. Yang mana Nabi Isa akan turun di akhir zaman dan beragama Islam mengikut syariat Nabi Muhammad. Nabi Isa dia tak bawa ajaran Kristian. Ajarannya memang ajaran Islam. Jadi Nabi Isa ni meneruskan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata para ulama, antara Syekh Sukarnawi dia kata, dia berpandangan, ini pandangan dia. Dia kata, Rom akan dibuka ni pada pandangan dia bukan dengan jalan peperangan. Bukan dengan jalan kekerasan. Tetapi dengan jalan perdamaian, apabila beramai-ramai orang Kristian akan masuk Islam mengikut Nabi Isa alaihissalam dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara itu akan berlaku khususnya apabila kita tahu di Rom dah ada satu bandar nama dia Vatican City. Vatican City ni tempat Roman Catholic dah tempat apa kita kata pejabat pop duduk situ kan. Ya. Mahaguru segala Kristian pop lah Catholic. Jadi berdasarkan teori para ulama, golongan Kristian ni akan ramai-ramai masuk Islam. Dan ianya menjadi suatu tanda hari kiamat apabila akhirnya Rom akan menjadi bandar Islam. Keras video tu sudah macam tak berapa munasabah. Nah, kita kata lah. Tapi inilah janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara macam mana? Wallahu a'lam. Tetapi saya katakan tadi pandangan para ulama bukan dengan jalan perang, tapi dengan jalan yang kita kata jalan perdamaian. Dan kita rasa kalau tengok tidak menunjukkan, tuan-tuan percaya atau tidak, pada tahun 2030, kalau muda, ini 2015, ini bukan 15 tahun lagi daripada sekarang. Benua Eropah, satu daripada tiga orang Eropah adalah orang Islam. 15 tahun daripada sekarang. Kalaulah orang Islam ini dia banyak. Benda pula sekarang kita tengok banyak migrate daripada Suria datang berang-berangan. Ada itu belum lagi kita lihat ya, betapa ramai orang Islam yang masuk Islam tapi tidak mengisytiharkan agama senyap-senyap. Kerana di mana-mana kalau kita tengok dan di Eropah khususnya Islam berkembang dengan sangat besar. Dan kalau tempat kita ni kita tengok orang masuk Islam mungkin kita tak perasan. Tapi percayalah, di Eropah khususnya dah tiap-tiap hari orang masuk Islam ya? Di saat-saat orang membenci Islam, saat itu orang masuk Islam. Pengalaman saya di United Kingdom ya? Orang masuk Islam ni hampir tiap jemaah lah. Kalau di masjid, saya jadi imam, tiap-tiap jemaah. Itu belum masjid lain. Kita ni masjid, kita kata bukanlah masjid hebat sangat, masjid kecil je. Ya, sudah ramai orang masuk Islam. Kadang-kadang sampai orang yang kita tidak sangka-sangka. Walaupun sebahagian besar mereka masuk Islam ni kerana sebab berkahwin itu. Dah, macam-macam. Saya pernah mengislamkan seorang American, juru terbang apa ni, pilot Amerika, jet juang Amerika. Saya tengok dia punya pasport dia. Dia ni askar Amerika, jet juang. Bila kita tengok, kadang-kadang kita rasa macam tidak munasabah. Macam mana dalam keadaan di saat orang cela Islam. Pada masa itu, masih baru lagi, September 11. Maksudnya orang yang kita kata musuh Islam, senang-senang masuk Islam. Jadi satu saja soalan saya kata, kamu ni tidak terkesan ke dengan propaganda yang kata Islam ganas, Islam jahat? Jawapannya dia kata, itu semua permainan, pembohongan. Saya masuk Islam berdasarkan pembacaan saya,
berdasarkan apa yang saya yakin dan percaya. Jadi manakala kita tengok dalam keadaan itu, pertambahan orang Islam di Eropah setiap tahun 150% ke 200%. Ya. Maka mungkin kalau kita rasa tidak mustahil, dan kalau mereka menjangkakan 20-30, satu daripada tiga orang Eropah adalah orang Islam, mungkin dalam tahun 2060, 2/3 orang Eropah itu adalah orang Islam. Ini bukan satu benda yang mustahil. Dan berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis kita perkara yang pertama, ya. Kalau satu perenggan kita ulas, ya. Itu bahagian yang kedua. Oh, kita panjang sangat tadi. Boleh sikit lagi, ya. Yang kedua, barang yang berkekalan. Baik, sebenarnya hadis yang pertama ni banyak kalau saya nak baca. Yang pertama ni bahagian yang pertama. Makna bahagian perkara yang tidak berlaku zaman Nabi tapi berlaku. Banyak hadis yang berkenaan dengannya. Antaranya yang disebut adalah hadis sifat min ummati lam arahum qab. Ada dua jenis di kalangan umat aku yang aku belum nampak lagi tapi akan muncul dekat akhir zaman. Karena bila kata Nabi kata akan muncul, maknanya itu satu daripada tanda kiamat. Yang Nabi kata dua. Yang pertama Nabi kata isahun kasiatun aliyatun, perempuan-perempuan yang berpakaian tapi berkelanjang, yang rambut mereka itu sebagaimana bonggol-bonggol unta. Nabi kata berpakaian tapi telanjang. Satu. Yang kedua kata Rasulullah, orang yang memukul orang ramai secara zalim. Yang diulas oleh ulama-ulama hadis, mereka ini adalah a'wanuz zalim, ya. Askar-askar atau tali barut kepada orang yang zalim. Yang mana dalam hadis ini Nabi sebut ada sahih riwayat Muslim. Nabi kata dua golongan ini la yadkhuluna al-jannah wa la yajiduna rihaha. Dua golongan ini yang aku tak tengok lagi berlaku zaman aku, mereka ini kata Nabi tidak sekali-kali masuk syurga dan tidak sekali-kali mencium bau syurga. Pasal-pasal ada tak orang ini sekarang? Ada tak? Orang berpakaian tapi telanjang, ada tak? Yang nanti tidak berlaku zaman Nabi. Begitu juga ahwanu zalim, orang yang menjadi tali barut kepada pemerintah yang zalim. Tak pukul orang, zalim orang, seksa orang, berlaku. Dan khususnya di negara-negara umat Islam yang mengamalkan pemerintahan cara diktator, cara tentera, ini berlaku dalam sejarah. Dan hadis-hadis kena di mana. Yang kedua, barang yang berkekalan hingga sekarang, seperti dagang agama. Cara yang kedua Nabi kata ialah agama menjadi dagang. Ini agama itu menjadi pelik. Yakni sedikit orang yang menolong agama dan sedikit amanah dan banyak khianat dan menegahkan zakat dan menderhaka dua ibu bapa dan memutuskan arham silaturahim, menarahkan orang yang cukai, yakni mengenakan cukai secara berlebihan, meminum arak, menyatakan zina. Maksud menyatakan zina ni bukan maksudnya berzina secara terang-terangan. Menyatakan riba, yakni melakukan perbuatan riba secara terang-terangan. Ini adalah sebahagian daripada maksud hadis yang menyebut berkenaan dengan tanda-tanda kiamat yang pada masa pengarang menulis buku itu, buku ini sudah berlaku dan terus berlaku. Jadi kalau kita nak ulas perkara yang kedua ini tidak kurang daripada 100 hadis. Padahal kita baca hadis malam ni tak ada baca 100 hadis misalnya. Yang pertama kata pengarang, dagang agama. Tanda kiamat adalah agama itu menjadi dagang. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada al-Islam ghariban wa sayaudu kamai wa sayaudu ghariban kama bada fa tuba lil ghuraba wa qalu ya rasulullah man hum al ghuraba wa qala alladhina yuslihuna idza fasada an-nas. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula Islam itu dagang. Mana dagang ni pelik, terpencil, dilihat asing. Islam ni bermula dengan asing.
dan akan menjadi kembali menjadi asing. Sebagaimana ia bermula, maka beruntunglah orang yang dagang, orang yang asing di saat Islam itu dipikirkan. Maka sahabat Rasulullah SAW bertanya, siapakah orang-orang yang dagang itu? Maka jawab Rasulullah SAW, yaitulah mereka yang tetap melakukan amal kebaikan di saat-saat manusia melakukan keingkaran dan maksiat kepada Allah Taala. Itu hadis yang pertama menyebut kepada kita bahawa agama itu menjadi dagang. Kalau kita lihat dalam sejarah, kita usah tengok sejarah jauh lah, sejarah modern kita lah. Memang kita lihat Islam ni dia dagang. Maksud dagang, orang yang nak beramal Islam dalam keadaan-keadaan yang tertentu dilihat pelik. Kita ambillah satu contoh. Zaman dulu-dulu tuan-tuan, tahun 70-an khususnya, tahun 80-an, pada masa itu orang tak ramai pakai tudung yang sekolah. Kalau kita masih ingat, kita sekolah rendah dulu, sekolah ustazah kita, ustazah, cikgu bahasa Inggeris tu saya cakap banyak kan, ustazah pakai tudung sapu tangan. Tengok, ustazah itu sapu tangan ikan, ustazah. Tengok gambar-gambar lama saya di Kuala Islam Kelang. Kuala Islam Kelang ni kira hebatlah tokoh-tokoh Islam lah semua situ. Ada tak? Tengok gambar-gambar lama Persatuan Agama Islam, Kuala Islam Kelang. Tengok gambar ustazah-ustazah kita, ustaz-ustaz kita sebahagian itu guru sekarang. Nak tengok perempuan-perempuan dia pakai tudung macam mana? Itu maknanya kesedaran Islam zaman dulu-dulu tahun 70-an, 80-an menutup aurat ini dirasakan belum. Masih ingat lagi ahli keluarga saya, mak saya antara banyak dia kata pakai ini tergok lah, dia pakai tergok kan tahun akhir Tuhan. Masa itu macam-macam orang cakap, macam-macam orang kata. Ada pula zaman tahun 70-an tu dah ada dah jamaah Al-Aqab. Dah yang masa itu dah orang Al-Aqab pergi masalah sini jual ini pakai jubah apa tengok black. Bahkan tak sekadar itu, orang pakai tudung timbul cerita hantu kom-kom. Pakai tudung ni, hantu kom-kom. Maknanya orang pakai tudung dilihat pelik zaman itu, tahun 70-an. Mungkin sebahagian besar kita sempat dengan zaman itu. Saya tahun 84, budak 34, masa saya dapat kesedaran Islam, dapat kepahaman Islam, belajar di kuliah Islam, ada kesedaran. Balik cuba-cuba belajar pakai serban. Lama dulu tahun 84, awal 80-an. Mula-mula belajar pakai serban. Pakai serban kita, mumpung semangat ni. Ada pakai serban dengan cukur. Pergi semayang di surau kampung saya. Bayangkan tuan, tahun awal 80-an, pakai serban, pakai cukur. Nah, orang kampung tengok gini, komplit ke ayah saya. Anak kau tu ajaran mana ikut? Pakai serban dia kata ajaran sesat. Dan saya masih ingat dia cerita mana bila kita tengok tu kita syukur pada Allah. Dan maknanya zaman sekarang ni tengok anak-anak kita pakai serban, pakai jubah, dah jadi biasa. Kalau dulu kalau pakai serban orang tanya, bila pergi haji? Kita nak pakai jubah dulu tak berani sebab pakai jubah jadi tu imam kita. Nah, sekarang sahabat itu orang pergi pasar malam pakai jubah. Nah, satu benda yang dah biasa berbanding dengan zaman. Maknanya bahasa budak Islam ni dagang satu benda. Cuma alhamdulillah dengan rahmat Allah sekarang ni budak anak-anak sekolah kita tak boleh kita kata hampir 100% pakai tudung. Baik cikgu ataupun budak-budak. Sekarang kalau cikgu tak pakai tudung pula rasa pelik. Nah, sekarang ni dah kalau di pejabat-pejabat kerajaan khususnya pula kalau orang tidak tutup aurat itu dilihat macam pelik. Jadi maknanya sekurangnya kita lihat maknanya dagang di situ tutup aurat tu mungkin kita kata kurang yang berlaku. Tetapi secara keseluruhannya masih banyak lagi kita kata benda-benda yang pelik dalam agama ni yang Allah berlaku. Ya, maknanya masih lagi Islam itu dilihat dagang dalam kata-kata. Kalau tuan-tuan masih ingat zaman dulu-dulu kita nak semayang sana-sini bukan senang. Kalau
masih ingat stesen Hulu Raya tahun 70-an. Macam mana suram stesen Hulu Raya tahun 70-an dan awal 80-an. Besar sikit, kecil pada zaman itu. Semayang tak nak selain, tak sampai 10 orang. Zaman dulu lah, kita naik bak, studio dulu kan. Nak semayang, tunggu orang. Maksudnya, habis orang dulu tak semayang ke ya? Agak-agak. Maknanya dengan lain perkataan, kehayatan Islam, mungkin kesedaran Islam pada masa itu tidaklah sebagaimana ada pada hari ini. Nah, sekarang ni Alhamdulillah, maknanya kita nak semayang ya? Bukan sekadar di masjid ataupun surau yang selesa. Bahkan di tempat-tempat shopping complex pun ada surau. Jadi maknanya ianya membenarkan hadis Nabi yang menyatakan bahawa Islam itu akan tiba masanya menjadi dagang dan akan kembali menjadi dagang. Bahkan dalam tempat-tempat yang tertentu masih lagi Islam dilihat lain. Ia dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Yang mana pengarang menguraikan kepada kita maksud Islam itu dagang ialah orang yang menolong agama itu sedikit. Mana orang yang tak pegang agama itu sedikit. Inilah yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. La taqumu sa'a hatta yakun al-amil bi dinihi qalqabil 'ala al-jumar. Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah tiba keadaan orang yang berpegang teguh dengan agamanya seumpama menggenggam bara api. Ada keadaan yang menggambarkan kita, orang yang nak beramal agama ni bukan tak boleh, boleh. Tapi dalam keadaan yang sangat sukar. Ya, nah, mungkin dalam keadaan-keadaan itu, sebagian besar benda itu dah banyak kita selesaikan. Kalau kita ingat zaman dulu, tahun 70-an. Zaman tidak ada perbankan Islam. Kalau kita ingat. Dan zaman tak ada perbankan Islam, nak beli kereta, mana ada? Saya masih ingat seorang pensyarah universiti saya. PhD no. Hebat dah. Naik bas sama kita. Masalah universiti naik bas sama kita. Jadi kita kata kenapa ustaz ni? Ustaz lah kita bagi no. Naik bas sama kita. Kau ini terfaham. Kau ini dia ni ustaz yang warah. Nak beli tak ada pinjaman cara Islam. Kalau kita masih ingat perbankan Islam di Malaysia hanya ada pada tahun 1985. Sebelum tu orang Islam nak beli kenderaan cara riba. Itulah yang mendorong sesetengah para ustaz dan bagi fatwa boleh beli kenderaan walaupun dengan cara riba dengan alasan darurat. Dan alasan. Ha, tapi orang yang kita kata nak buka sungguh-sungguh tak nak terlibat dalam kali ini dia sama. Ha, ini yang dikatakan macam menggenggam barang. Okay. InsyaAllah kita sambung dalam hadis-hadis yang lain nanti kita katakan pada hari ini. Kalau saya nak baca satu persatu saya tidak sempat habis ni. Insya-Allah kita sambung dalam kesempatan yang akan datang buka kepada soalan. Ya. Jadi mudah-mudahan kita dapat manfaat dari perbincangan kita yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala semalam. Kelemahan saya kita akhiri dengan tasbih kepada Allah dan salawat. Astagfirullah. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين برحمتك يا رب.